Hai, assalamualaikum guys. Selamat datang ke YouTube channel Jackson Amin. Kepada siapa yang telah subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih. Kepada yang belum, tekan butang di bawah. Guys, assalamualaikum. So hari ni, untuk hari ni saya actually nak pergi ke Walter Barbershop SACC Mall sebab saya nak buat konten untuk Walter Barbershop untuk teknik pemotongan rambut atas. Okay guys, so tunggu dan saksikan macam mana proses melakukan konten untuk pemotongan rambut atas di Walter Barbershop SACC Mall. So saksikan. Tak sangka pula hujan kat luar ni. So saya dengan Najmi, admin untuk Walter College, kita akan bergerak sekarang. Apa-apa pun kita akan tengok hasilnya nanti, cara potongan, teknik teknik potongan rambut atas dengan cara yang betul. Okay guys, assalamualaikum, kita jumpa nanti. So hari ni Tuan Najmi kita, Tuan Najmi Naomi kita drive. Saya duduk sebelah jadi boss. Okay guys, so perjalanan ni mengambil masa selama lebih kurang 30 minit bermula daripada Bukit Jelutong Shah Alam hingga ke SACC Mall. So untuk konten kita kali ini, untuk actually apa yang kita nak buat ni adalah konten untuk Walter Barbershop lah. Kita nak buat konten teknik potongan rambut atas sebab kebanyakan barber dia boleh potong rambut tepi. Okay, tapi untuk rambut atas kebanyakannya tak berapa mahir. So dekat sinilah kita datangnya idea untuk buat satu konten di YouTube berkenaan dengan teknik pemotongan rambut atas yang kita cuba detailkan yang terbaik. Jadi kalau ada apa komen ataupun ada apa-apa cadangan, boleh drop dekat ruangan komen . Okay guys, so nanti kita jumpa lagi, bye. Okay, alhamdulillah guys, sampai juga kita kat SACC Mall. So jap lagi masuk dalam. Assalamualaikum. Saya kat loading bay ni tengah deal dengan Tuan Nas. Tuan nak buat apa rambut? Saya rasa rambut Tuan sesuai for stock. So untuk kita pun nak buat untuk YouTube channel kan? Yes. Untuk Walter Barbershop teknik potongan rambut atas. So nanti tengok detail dia guys. So kita cuba buat yang terbaik. Nanti kalau ada apa-apa tentang detail tu yang tak jelas, nanti boleh komen kat ruangan komen tu, boleh bagi cadangan nak angle macam mana dan sebagainya lah. Okay, kita orang cuba bagi yang terbaik. Okay guys, tunggu sekejap lagi. Okay guys, proses mengutin dah mula. So pastikan kita pakai disposal cap pastikan disposal cap, jaga SOP. Nampak barber kita pakai mask, dia pakai apron, glove. Pastikan jangan berjangkit COVID. Okay, so sekejap lagi proses bermula, kita akan ambil gambar sikit-sikit supaya boleh tengok. Tapi untuk tengok tutorial penuh, subscribe Walter Barbershop TV. Okay guys, so sekejap lagi sambungan dia, kita akan sambung dulu. Okay, wow. Dah mula lah. Ada lighting. Okay guys, so sebelum tu saya nak cerita sikit. Untuk bahagian tepi ni kita akan buat 0.5 lah. So dia agak nipis. Untuk bahagian atas dia pula, dia tak terlampau tinggi. Kita buat middle fit tapi 0.5. Untuk kita punya top crown ni yang kita akan buat forehawk lah, ataupun dia macam Messi style lah. Okay, so nanti kalau dah siap ni kita update. Okay guys, so proses pemotongan rambut tepi dah pun selesai. So tinggal untuk rambut atas pula. So kita akan tengok kejap lagi lah macam mana Tuan Bapa Baba menghasilkan rambut atas ni. So asyik.
Okay guys, alhamdulillah selesai kita punya potongan rambut oleh Tuan Bapak. So, boleh pergi YouTube channel Tuan Bapak, nanti saya akan sharekan link di bawah. Dan juga kalau siapa nak tengok tutorial potong rambut dan teknik pemotongan rambut di bahagian atas, bahagian crown, saya akan bagi link Walter Barbershop TV yang mana korang boleh tengok tutorial tu di sana. Okay guys, terima kasih. Selamat menonton. Salute.